Jadi Jan ni ada satu cerita lah. Cerita zaman kerajaan ni sebelum kerajaan Nabi Sulaiman dulu. Oh, lama kira masih lama lah. Melakian nak datang pun tak tahu dia nama apa lah. Tunggu lah. Kalau jumpa, oi, hoi, pakai hoi, hoi gitu. Oi, Nabi Yunus, oi. Tak tahu nama apa. Sebab tu orang kata, ha, yang datang betul lah. Aku dah nama orang panggil hoi. Nampak tak? Itu asal sejarah sana tu. Asal, betul-betul. Oh, dia kata, oi, Nabi mana, oi? Nampak tu. Kalau kata, man, Nabi mana, man? Itu sopan sikit lah kan. Kalau, oi, Nabi mana, oi? Itu kalau tak tahu no. Tak tahu nama lah. Macam dulu ni cerita dia macam tu lah. Dia menatang-menatang dia tak ada nama. Jadi, bila tak ada nama, adalah tiga ekor binatang. Depa mesyuarat buah pokok. Mesyuarat buah pokok nak tubuh kerajaan. Jadi depa nak tubuh kerajaan. Jadi dia kata kalau kita nak tubuh kerajaan, kita kena bagi semua binatang-binatang yang ada dalam ni. Tiga ekor ni lah. Tiga ekor ni lah. Binatang apa tak tahu ni. Binatang apa depa pun tak ada nama ni. Itulah. Aku nak abak pun aku tak tahu. Tiga no. Jadi dia kata kita kena tubuh kerajaan ni. Ya. Yeah. Kalau tidak dah jadi tak ada undang-undang dalam hutan ni. Apa tu nak buat macam mana? Kita buat kerajaan interprint dulu. Kerajaan sementara. Kerajaan apa? Kerajaan sementara lah. Tahu lah apa dia tak ni? Interprint. Jadi korang macam tu lah. Dia lah. Jadi panggil lah. Lepas tiga ekor ni. Panggil. Panggil semua. Oi, Pimpun. Kami nak, kami ada satu cadangan. Macam Pimpun, macam ni lah. Kita kata parlimen-parlimen lah. Lepas Pimpun lah. Yang apa nama, tempat sempit. Apa menatang besar tolak pokok bagi-bagi lapang lah. Nak Pimpun, nak Pimpun. Okey. Jadi panggil menatang semua. Jadi ada kepala ada cakap kepala ada cakap seorang. Cekok tu dia cakap lah. Dia jadi juru cakap. Hang juru tulis. Dia kata kat kawan dia cekok ini hang juru tulis. Hang pemerhati. Ada siapa bangkangnya? Hang buat lagi nak pun. Dia aku nak cakap ni dia tahu. Okey, dia pun cakap. Okey, mulai sekarang ni saya nak bagi nama-nama semua yang ada kat sini. Mula dengan kamu. Kamu ni aku tengok rajin nak meranduk merata ni. Tapi halui. Tapi rajin meranduk. Meranduk pun bukan laju, pelan. Aku beri nama hang pelanduk. Okey. Pelanduk maksud dia pelan-pelan randuk kan? Pelan-pelan. Apa tengok tu? Itu dia bagi nama pelanduk. Hang, aku dah tengok hang. Rajin nak meranduk. Meranduk. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Aku bagi hang nama pelanduk. Aduh. Lepas tu, hang dah kata hang pula ni, hang ni, kamu. Kamu ni. Badan besar. Kuat. Strong. Gagah. Gagah lah kita gagah. Tapi sayang hang ni betina. Kalau jantan gagah. Pasal hang betina aku bagi nama hang gajah. Pasal apa? Dekat-dekat gagah, gajah. Okay. Nak kata perempuan jah no. Gajah. Aku bagi nama gajah. Tengok no. Lepas tu hang ni dia kata tengok muka dengan misai cengih. Tapi beranak kerap. Beranak kerap. Kira dia bagi nama siapa tak bantah. Hang ni muka cengih dengan misai melentang apa semua. Kan? Tapi beranak kerap. Nak bagi nama apa lagi tau? Aku bagi hang nama harimau. Maksud dia? Lepas tu dia kata, pasal apa bagi nama saya harimau? Pasal hang beranak kerap, hari-hari mau. Betul lah juga no. Tu yang keluar nama harimau. Aku tak terfikir tu tuan. Pasal hari-hari mau. Jadi banyak lah. Tahu tu banyak-banyak semua pekat-pekat dan nama lah. Daripada hang ni rajin menulis apa semua ni. Pandai-pandai apa nama. Pandai tulis apa semua. Aku bagi hang jadi kera. Asal itu kani lah kan. Kera semua lah. Okey. Ada.
Lepas tu gajah ni, harimau ni dia tak puas hati daripada tadi lagi. Pasal dia kata kat dia hari harimau. Lepas dia kata abang tu. Habis hang yang nak bagi kami nama ni. Hang nama apa? Ha. Hang kena pula nama apa? Harimau kata kat dia kan. Hang nak kerja nak bagi nama kami. Hang tu nama apa? Ha tu. Lepas tu kami ni, kami pemerintah. Ha. Kami yang buka kerajaan ni, kami perintah, kami ikut suka. Kami nak buat undang-undang apa pun, ikut suka kami. Nak bagi nama apa pun. Nama kami tak ada masalah. Kami boleh bagi nama sendiri. Kami pemerintah. Oh, dia lah. Oh, dia kaimau marah. Yang mahu kata, babi betul. Lepas tu kera kata, ha, elok, elok, elok. Haduk cakap tu, kita bagi nama babi. Bukan kita orang. Tunduk ya. Ya, orang kata bagi nama dia babi kan. Dia pun tunduk. Babi pun babi lah. Itu kera tanya lagi, hak sebelah dah tu. Hak sebelah dah tu, hak tukang tulis tu. Hak sebelah kalau dia babi, hak tu kita bagi nama babun. Oh, haduk cakap tu bagi nama babi. Hak yang sebelah tu babun. Babun. Tu hak badan besar tu. Hak tu kita bagi nama badak. Elok dah depa tiga ni, babi, babun, badak. Tiga apa ni? Tiga lah. Babi, babun, badak. Badak. Kena ada tiga bah. Jadi daripada situlah keluar dalam banyak-banyak. Kau saya nak cerita banyak sampai pukul 12 tak habis. Daripada ular, kera, macam-macam lah, kancin apa semua tu sebenarnya ada sejarah semua. Itulah cerita lah. Jadi cerita asal usul terbitnya nama. Tak ada, yang tu sebenarnya saya lawak ayam. Tapi sebenarnya babi ini. Babi ni dah ada dah zaman Sulaiman dulu. Ya lah. Ni cerita dia noh. Gizi orang tak dulu orang tak kata gizi, dulu orang kata babi. Masa zaman Nabi Sulaiman dulu. Zaman Nabi Sulaiman dulu. Nabi ni, Nabi Sulaiman dia boleh cakap binatang semua. Jadi dia panggil semua binatang-binatang mai nak mesyuarat. Panggil binatang-binatang mai semua nak mesyuarat. Ada. Jadi mesyuarat tu tertangguh. Dekat tengah jam. Ada. Tahu pasal apa? Pasal ada seekor binatang yang tak mai. Binatang apa lah? Babi tu. Pasal apa? Itu yang keluar nama babi tu. Nabi Sulaiman kata, hang ni babi betul lah. Orang duk tunggu punya lama, hang tak main-main lagi. Nak lambat tengah jam, babi betul lah hang ni. Pasal apa yang dia tak main tu kan? Itu yang keluar nama babi tu. Jadi lah ni, tiba cerita lah situ. Kita jangan jadi macam dia. Kalau kita ikut jam, kita kena terpasti masa. Betul. Kita berjanji dengan orang pukul 10 kita pergi. Kita betul. Sampai awal tak apa. Jangan betul. Kita berjanji dengan orang pukul 1 baru kita nak pergi. Betul. Tu yang kita duk kata tu, ha ni babi betul lambat. Kami duk tunggu lama dah. Nampak dah. Betul. Itu sejarah tu, sejarah.